Nanti tahun depan nggak bisa datang ke sini dan mendapatkan biar tepat dari Pak Kua. Taruh meja dulu. Taruh meja dulu sama ini tetap nih. Oke. Ya, ya, ya. Ya, tetap dari Kemak. 1, 2, 3. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Pak Channel yang selalu menyajikan seputar perawatan perkutut, entah itu perkutut lomba, perkutut bahan pikat, ataupun perkutut ombyokan. Nah, pada hari ini saya akan membagikan sebuah tip. Nah, ini dulu. Ternyata memang perkutut itu perawatannya itu berbeda-beda dulu, tidak bisa disamakan. Kita melihat dulu karakter perkutut itu seperti apa. Nah, untuk saat ini saya akan membahas bagaimana caranya agar menjaga stamina perkutut yang mau diperlombakan. Nah, ini dulu. Perkutut saya itu ada yang berkarakter sebelum diperlombakan H-3 itu saya kerodong dulu. Karena apa? Fungsi dan manfaat pengkerodongan sebelum perkutut itu diperlombakan itu sangat banyak sekali. Satu, menjaga stamina pada perkutut itu sendiri. Dua, bisa menjaga emosi ya dulur ya. Emosi kalau perkutut dikerodong nanti emosinya reda. Dan manfaatnya apa? Pas dibuka kerodong itu melihat lawan perkutut itu langsung gacor. Nah kak itu dulur. Dan yang ketiga, bisa membuat perkutut itu sulit mabung dulur. Jadi staminanya stabil kalau H-3 dikerodong itu dulur. Dan ini dulur, ini saya jelaskan sekali lagi untuk perawatan perkutut memang berbeda-beda. Ada yang tidak dikerodong juga bisa prestasi juga ada. Yang penting saya membagikan sebuah edukasi ini hanya untuk menambah wawasan kita semua. Oh ya, tipe karakter perkutut model begini, caranya seperti ini. Nah itu dulur, semoga bermanfaat. Ini ada cuplikan videonya perkutut yang saya kerodong. Kita amati perkutut yang saya kerodong itu mentalnya luar biasa. Itu saya bisa juara dengan perkutut itu dan alhamdulillah terbukti. Pokoknya ini dulur, disimak terus video dari saya Mas Paus Channel biar tidak ketinggalan berita, tidak ketinggalan seputar perawatan perkutut yang menarik-menarik ya dulur ya. Semoga bermanfaat. Ayo kita saksikan bersama-sama video perkutut yang saya kerodong yang sebelum apa hari H-3 sebelum saya perlombakan. Nah, pokoknya nengke tonton dulur, ojo mung nganu tok dilewati, ojo skip-skip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.